Presiden dibius oleh orang lain. Dia buru-buru melarikan diri dari bar. Pada saat ini, seorang pengirim barang tiba-tiba muncul. Dia membawa gadis itu pergi. Dia dengan ramah membawa presiden wanita itu ke rumahnya. Tapi wanita itu dibius dan merasa tubuhnya terbakar. Dia menarik tubuh pria itu ke tempat tidur. Karena itu keduanya menghabiskan malam yang penuh gairah. Keesokan harinya ketika wanita kembali ke perusahaan, dia mulai menyelidiki identitas pengirim. Saat ini, sekretaris membawa dokumen investigasi. Ternyata orang ini hanya tamat SD. Setiap bulan gajinya kecil. Saat presiden wanita menyelesaikan shiftnya dan bersiap untuk pulang, orang kaya membawa bunga untuk meminta maaf padanya. Dia mengatakan bahwa dia sedikit di luar kendali tadi malam itu sebabnya dia melakukannya. Presiden wanita sudah lama kecewa dengan pria kaya ini. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, bajingan ini menunjukkan wajah aslinya. Dia menamparkan wanita itu sekali. Tepat pada saat ini dia datang lagi. Dia mengendarai mobil listriknya ke orang kaya yang menjengkelkan. Apakah kamu buta, atau apakah kau suka mati? Apakah Anda ingin bersama saya? Apakah kalian berdua saling kenal? Siapa pria ini? Dia adalah tunangan saya. Kami akan menikah, jangan ganggu saya lagi. Apakah dia buta? Mengapa Anda tidak menemukan seseorang dengan sedikit lebih banyak uang? Tiba-tiba mencari siper seperti ini. Kamu pikir saya bodoh? Bagaimana dengan kurir? Apakah Anda akan membuat saya tetap hidup? Bajingan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Hai Moktan Dao, saya bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Kau ikut saya atau tidak? Biarin saja. Jika saya tidak mengajari kalian berdua hari ini, saya adalah anjing. Ingin menangkap mereka lagi. Pengawal tinggi bergegas untuk menyerang. Tapi mereka bukan pesaing sang kurir. Mereka dengan cepat dirobohkan oleh kurir. Orang kaya mulai mengancam. Beraninya kau memukul orang-orang gue. Gue tuan muda yang hebat dari grup Tong Ti. Terus kenapa? Bajingan ini, kau pasti akan mati. Gue tidak akan memaafkan lu. Sialan. Lu tunggu aja. Gue akan balik. Jangan pukul. Saya tahu saya salah. Cepat minta maaf sama istri gue. Maaf, saya tahu ini salah. Bisakah Anda menghormati keluarga kita dan memaafkan saya? Maafkan saya sekali ini saja. Persetan, jangan biarkan saya melihatmu lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Mari kita menikah. Untuk terima kasih pada kurir, CEO memutuskan untuk menandatangani kontrak pernikahan 3 bulan dengan pria itu. Dia akan membayarnya 50 ribu yuan setiap bulan. Tanpa diduga, kurir sedikit mengkritik. Apakah Anda bercanda? Mengapa hanya bayar segitu? Kau benar-benar pelit. Kau hanya seorang kurir. Satu bulan paling dapat 3 ribu yuan. Saya kasih 50 R, masih aja ngomel. Karena saya adalah kurir. Kau ingin saya menikah dengan kau, ini beda cerita. Lalu kau ingin berapa? Saya ingin menjadi wakil presiden di perusahaan kamu. Kau hanya seorang abis sekolah SD. Lalu apa yang membuat kau ingin duduk di posisi itu? Kau sedang memandang rendah saya. Saya pernah manajer harta yang miliar. Dengan ke saya, sebagai wakil presiden di perusahaan kau. Sudah sangat bagus buat kau. Wanita ini tidak percaya kata-katanya. Karena dia sudah pernah cek profil pria ini. Tapi yang dia tidak tahu adalah sang kurir ini adalah orang kaya yang menyamar. Karena sebagai imbalan karena wanita ini pernah menyelamatkan hidup dia. Jadi dia baru bersembunyikan identitasnya. Dia bersumpah untuk menjadi pelindung wanita ini. Anda bahkan tidak memiliki gelar sarjana, berdasarkan keinginan Anda untuk menjadi presiden. Tidak bisa hanya melihat penampilan orang. Gelar hanyalah selembar kertas. Oke, satu bulan 10 ribu yuan. Kau mau apa gak? Kau gak mau keluar saja. Makasih, bos. Keduanya telah menyetujui transaksi ini. Presiden membawanya pulang. Pria menerima gaji darinya.
Dia memutuskan untuk tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Dia membuat hidangan favoritnya. Saat makan, wanita ini mengkritiknya karena tidak enak. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Ternyata pamannya menelepon. Dia menelepon rumahnya dengan beberapa bisnis untuk didiskusikan. Siapa sangka si per itu bilang ingin pulang bersamanya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membuktikan dirinya. Paman saya adalah orang yang sangat tidak berperasaan. Paman dan bibi saya jauh lebih tangguh. Mereka sangat ketat. Mereka selalu ingin saya menikah dengan orang itu untuk mendapatkan keuntungan. Pasti orang-orang itu tidak akan sopan padamu. Kalau sampai sana, jangan banyak omong. Sedikit rendah hati. Saya mengerti. Kau tenang saja. Keesokan harinya, presiden wanita membawa pulang sang kurir. Mok Tan Giao, kenapa kamu menikah dengan orang ini? Beraninya kau menentang perintah keluargamu. Tong Gia adalah pelanggan besar kita. Setelah menyinggung pihak itu, apa kau akan membunuh keluargamu? Benar, Tuan Muda Tong ribuan kali lebih baik dari si kurir ini. Dia menyukaimu adalah kesukaan. Dia menyukaiku tapi membiusku. Dia juga berniat memperkosaku. Tipe orang seperti ini yang tidak akan pernah membuatku jatuh cinta. Itu salahmu. Dia mengejar tapi kamu terus menolak. Kalau saja kamu setuju lebih awal, Tuan Tong tidak perlu melakukan itu. Bibi, jika kau memikirkan keluargamu seperti itu, mengapa kau tidak menikah dengan keluarga Tong? Pernyataan ini membuat bibi presiden perempuan itu marah. Paman wanita itu juga mengkritik pengirimnya. Sekarang wanita itu dengan jelas menyatakan sudut pandangnya. Pernikahannya, dia yang atur sendiri. Pamannya menyarankan dia untuk mengerti. Setiap orang dalam keluarga menikah atas perintah. Saat ini tidak memiliki cinta sejati. Siapa sangka setelah kata-kata ini keluar, sang kurir segera mengejek. Bibi, apakah Anda pernah mendengar pepatah ini? Jika Anda tidak tahu, dengarkan baik-baik nih. Siapa yang kau pandang rendah? Benar-benar tidak berpendidikan. Panggil keamanan untuk mengeluarkannya dia. Sang kurir tidak takut. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS ke wanita tua itu. Dia selesai menonton dan marah. Ternyata suaminya punya simpanan di luar. Sekarang suaminya berpura-pura tenang. Kemudian terus mengkritik presiden perempuan. Dia menyuruhnya untuk mendengarkan. Tapi sekarang dia juga menerima pesan itu. Ternyata istrinya juga selingkuh di luar. Kurir adalah orang yang menyelidiki ini. Dia duduk di sebelahku dan tertawa kecil. Paman pertama gadis itu tidak bisa lagi duduk diam. Dia memerintahkannya untuk mengambil Tuan Muda Tong. Tapi sikapnya masih satu. Dia akan mengatakan hanya setengah tahun. Kemudian dia akan mengembalikan perusahaan ke posisi semula. Jangan keras kepala. Dia duduk untuk menonton drama lucu. Dia menemukan segalanya sangat sederhana. Jika ada dia di sini, hanya 7 hari dan dia akan membantu perusahaan membalikkan keadaan. Kurir dengan cepat pergi ke perusahaan untuk menerima posisi tersebut. Bukankah kita membuatnya jelas tadi malam? Saya wakil presiden perusahaan. Kamu berani membiarkan sampah ini menggantikan saya sebagai wakil presiden? Apakah Anda malu atau tidak? Saat ini, presiden wanita menanyai pamannya. Berapa banyak yang telah kau habiskan untuk dana publik? Kenapa masih pura-pura sekarang? Pamannya masih menjelaskan dan licik. Tapi tidak masuk akal untuk mendengarkannya. Pemeran utama pria berbicara. Saudaramu benar-benar tidak kompeten. Apa yang Anda ketahui untuk berbicara? Gue tidak perlu melakukan hal yang kotor itu. Kalau punya bukti, bawa ke sini. Oke, tapi kita harus jelas dulu. Kalau saja saya bisa membantu perusahaan, maka posisi wakil ketua itu harus menjadi milik saya. Apakah kau mengancam saya? Baik jika kau menginginkan posisi wakil presiden ini. Jika lu bisa melakukannya, gue pakai 2 tangan saya untuk kau. Pemeran utama pria pergi sendiri untuk menagih hutang perusahaan. Maaf, ada Bapak Zhao. Siapa?
Saya orang Mukhtan Dao. Saya di sini untuk menagih utang. Hutang Anda sudah jatuh tempo. Silakan membayar seperti yang dijanjikan. Gue tidak punya uang. Hutang harus dibayar, ini bisa dimengerti. Apa yang kamu katakan? Saudara, jangan main lagi, pukul saja untukku. Apa yang akan dilakukan pemeran utama pria berikutnya untuk menyelesaikan ini?